Masalah air, elektrik dan jalan raya antara masalah utama dihadapi rakyat Sabah sehingga kini perlu diselesaikan segera. Memenuhi tanggungjawab sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, segala tindakan itu termasuk peruntukan baru akan diputuskan dalam mesyuarat tertinggi peringkat kerajaan pusat bersama kerajaan negeri esok. Ramai menteri-menteri, ahli di parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri mengatakan Anwar patut jalan juga ke kawasan pedalaman. Baru tahu tayarnya harus ditukar sering kali. Dan jalannya teruk. Maka baru-baru ini seperti sudah tahu, peruntukan untuk perbaiki ditingkatkan dan peruntukan tertinggi untuk memperbaiki jalan-jalan di Sabah ini adalah untuk negeri Sabah. Katanya usaha itu termasuk pembinaan lebuh raya Pan Borneo di Sabah. Datuk Seri Anwar memberi jaminan itu menerusi kerjasama padu antara kerajaan perpaduan pimpinannya bersama kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Jinor. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2023 di Hong Kong Khoisan, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang. Katanya Pesta Keamatan yang diraih rakyat Sabah wajar disusuli dengan pembangunan prasarana yang dapat ditangani dengan baik. Peruntukan RM1 juta teruluskan beliau untuk pembangunan pendidikan dan kebudayaan KDCA tahun ini.